pesan bahwa ke depan kita akan visi kita adalah kesejahteraan lahir dan batin. Ya. Tentu Jatman ini akan mengambil peran tersendiri dalam rangka pembangunan batiniah kepada masyarakat supaya mental masyarakat di Kabupaten Lamongan itu senantiasa kuat, apalagi ke depan ini dengan adanya dunia baru ini, ya tentu banyak tantangan yang mengakibatkan mental masyarakat ini menjadi drop dan sebagainya, dan ini harus terus dikuatkan, apalagi 2 tahun kita mengalami pandemi ini, banyak masyarakat yang ya semacam-macam lah. Ya ini ya terus nanti akan mengambil peran itu supaya ada keseimbangan pembangunan kita di dalam bangunan lahir dan batin. Monggo, mungkin nadirnya Pak Ketua. Pak Yai barangkali. Pak Yai selaku sebagai Rois Jatman. Barangkali nanti kegiatan-kegiatannya zikir apa gitu. Lebih banyak kemana? Terima kasih. Bu Jatman ini adalah sebuah organisasi yang memayungi toriko-toriko Tabaro yang ada di Indonesia dalam naungan Nahdlatul Ulama. Ada kurang lebih 44 toriko mutabaro, artinya sanadnya yang nyembung kepada Rasulullah. Kemudian ini adalah merupakan cita-cita dari Jatman Lamongan untuk memiliki sebuah ballroom, tempat kegiatan BG, membaca rotet tersendiri. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Habib Lutfi, kalau ingin nyeneng aku, gede no Jatman. Ini alhamdulillah berkat doa beliau, alhamdulillah terkabul dan mendapatkan wakafan dari beliaunya ini beserta keluarga. Sebuah tanah yang luas ini dan sebuah rumah yang ada di sebelah selatan ini. Dan mudah-mudahan ini adalah bisa sebagai apa, markas, sebagai pusat kegiatan Jatman yang memang notabene adalah untuk mengajak masyarakat itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang sampaikan Pak Bupati dan Rois tadi bahwa sudah kewajiban kita untuk saling mendukung untuk terwujudnya masyarakat yang lahir dan batin loh batin. Nah itu salah satunya mendukung segala ikhtiar untuk aktivitas keagamaan. Nah salah satunya Jatman ini. Jadi saya rasa ini keluarga kami, tidak hanya atas nama keluarga tapi juga bagian kecil dari ikhtiar masyarakat Lamongan secara keseluruhan untuk bergandeng tangan mendukung setiap dakwah yang mendinginkan hati kita semuanya untuk tantangan-tantangan ke depan. Jadi semoga diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Amin.